Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Pipih Firmansyah dari channel lewatsini.com, sebuah channel di YouTube yang khusus untuk review jalan. Saat ini saya pulang dari Kampung Naga, ya, itu depan Kampung Naga. Jadi tadi video ini dimulai adalah di depan Kampung Naga, ya, gerbangnya Kampung Naga di Neglasari, Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya pulang ini menuju ke alun-alun Singaparna, ya. Jadi ini perjalanan pulang dari Kampung Naga ke Taman Alun-alun Singaparna, ya. Video sebelumnya saya sudah menunjukkan review jalan dari alun-alun Singaparna ke Kampung Naga itu sendiri, ya, ke depan gerbang Kampung Naga. Nah, sekarang kebalikannya, saya adalah balik gerak balik arah sekarang dari Kampung Naga, ya, menuju ke alun-alun Singaparna, ya, teman-teman. Ini adalah jalan Garut Tasikmalaya, ya. Jalan Garut Tasikmalaya, dan saya menuju ke Tasikmalayanya, ya. Dari arah Garutnya berarti ini, ya. Sekarang tanggal 16 Juni 2019, ya. Sekarang pukul 10 kalau tidak salah, ya. Sekitaran pukul 10 lah sekarang itu. Sangat nyaman sekali, teman-teman, si suasana jalannya. Sejuk, ya, dikarenakan memang masih banyak pepohonan, sangat sejuk sekali. Dan inilah kota Kabupaten Tasikmalaya, ya, yang memang masih asri, kecuali kalau misalkan di kota Tasikmalayanya, ya, teman-teman, ya, sama saja, dikarenakan itu benar-benar banyak full bangunan, sama saja panas, ya. Tapi kalau di daerah sini, ini di Kawalu, Salawu, maaf, bukan Kawalu, Salawu, sangat nyaman sekali, ya. Sejuk sekali, begitu, sejuk sekali. Ini lebih sejuk daripada di daerah saya ini. Sungguh, kalau di daerah saya nggak sesejuk begini, ya. Ya, saya juga bisa merasakan, kan, dari tadi berangkat di daerah sini kok sejuk, kata saya tuh. Hawanya itu sejuk, karena memang ini masih masih alami sekali, teman-teman. Banyak pepohonan di pinggir jalan ini, kiri dan kanan itu pepohonannya lumayan masih, wah, begitu, ya. Saya sambil nyebutin daerah-daerah yang penting, nama-nama penting di sepanjang jalan ini, ya, teman-teman, ya, agar video ini bermanfaat untuk teman-teman simak. Saya cek gambar dulu. Jangan cek gambar, ini belokan nih. Nanti di pas jalan terus saja cek gambarnya. Ini belokan. Belokan, belokan, belokan. Nanti di jalan lurus akan saya cek gambar. Dikhawatirkan mati rekamannya. Belokan nih. Kurang baik untuk cek gambar. Nah, di sini kayaknya deh cek gambar bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, teman-teman, bagus. Barusan dicek gambar. Sangat sejuk sekali, teman-teman. Ya Allah, indahnya Tasikmalaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi orang Tasikmalaya. Sangat sejuk sekali ini jalan.
mudah-mudahan bertahan seperti ini terus ya. Ya, tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan pasti ya kayak kota juga nanti ini. Dikarenakan penduduk semakin banyak, dibangun rumah-rumah, pepohonan semakin berkurang, ya kan? Jadi ini saya melaporkan nih bahwa saat ini tanggal 16 Juni 2019 kondisinya masih sangat sejuk. Sejuk banget ya. Sejuk banget lah teman-teman. Tapi kita tidak tahu ini 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan ini kayak gimana? Apakah sesejuk begini? Tetap sesejuk begini ataukah gerah panas dikarenakan banyak pabrik, banyak perum ya, minim pepohonan gitu kan, kita nggak tahu ya, kita tidak tahu gitu. Yang jelas sekarang sangat sejuk, sangat sejuk ya. Alhamdulillah tadi ya tidak nyasar, menunjukkan review jalan dari alun-alun Singaparna ke Kampung Naga, alhamdulillah tidak nyasar saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karunia Bakti, jurusan Jakarta barusan, di depan. Ini tinggal satu strip lagi. Bensin. Aduh, enggak sih, enggak sampai habis satu liter. Irit ini Legenda 2, motor Legenda 2. Nanti saya apa ngisi bensinnya di tempat yang biasa ya. Di tempat biasa atau di mana ya ngisi bensinnya ya. Apa di pom ya? Ya nanti kita lihat saja ya. Apa namanya? Ngepasnya di mana, moodnya di mana begitu ya. Di pom ataukah di tempat seperti biasa saya dulu. Bukan dulu. Apa yang biasa suka ngisi bensin itu di video-video selanjutnya, itu di awal perjalanan suka ngisi bensin di sana. Oke, masih di jalan Garut Tasikmalaya. Ini adalah jalan penghubung Kabupaten Garut dengan Kabupaten Tasikmalaya. Juga bisa disebut jalan provinsi. Juga bisa disebut jalan apa disebutnya ya? Tuh, sebenarnya ini SPB, ada SPBU, tapi jangan deh. Kita lanjut saja. Lagi enggak mood untuk apa namanya? Untuk masuk ke sananya. Lumayan ramai lancar kendaraan. Kelihatan mereka-mereka adalah yang balik mudik. Ya, kelihatan banget sih. Yang balik mudik ke Bandung atau ke Jakarta. Tapi sepertinya ini sudah deh. Kemarin-kemarin sudah pada berangkat sepertinya. Jadi sekarang sedikit lenggang ya teman-teman. Ucil Sel sebelah kiri, Arta Sukapura, Kantor Kas Kasalawu. Oke. Ada yang nikahan kali ya. Sebelah kiri ini ada yang nikahan apa ya? Mungkin gitu. Rabbani, ini iklannya doang kali ya. Sebenarnya Rabbaninya itu di jalan di sono gitu. Ini apa sih, kantor apa barusan sebelah kanan? Nggak kebaca. Karunia Bakti Tangerang. Apalagi yang harus saya baca? Tiki sebelah kiri barusan. Kemudian Bank BRI unit Salawu sebelah kanan, Indomaret sebelah kanan ya. Ini saya menjalankan kantor kepala desa Salawu sebelah kiri. Budiman barusan itu mobil ya, kemana ya, kayaknya pariwisata deh.
pariwisata ya. Masjid apa ini? Yayasan An-Nur Salawu. SD Negeri 1 Salawu sebelah kiri. Raudatul Atfal apa barusan sebelah kanan. Lumayan. Alhamdulillah hari ini dapat 2 konten berarti dengan ini ya. Tadi 1 perjalanan yang ke Kampung Naganya, kemudian dengan ini baliknya di kamera juga oleh saya. Bis Prima Jasa deh sepertinya. Iya. Ini enggak kelihatan ah. Puskesmas Salawu sebelah kiri. Puskesmas tadi sebelum puskesmas kalau tidak salah Polsek Kawalu itu sebelah sebelum puskesmas ya kalau tidak salah Polsek Polisi Sektor Salawu bukan Kawalu Salawu. Ini saya menjalankan motor sangat pelan-pelan sekali teman-teman, dikarenakan ya supaya bisa sambil menunjukkan kepada teman-teman jalan, arah jalan ya maksudnya begitu. Sangat nyaman sekali jalannya teman-teman, jarang sekali saya menemukan lubang. Ini menurun jalan, indahnya menurun begini, indah kan teman-teman nih. Saya tidak akan cepat-cepat ya supaya ketahuan indahnya. Ini menurun banget ini. Kalau di kamera sih nggak kelihatan menurun atau tidaknya. Biasanya datar saja kalau kamera. Ini menurun, habis menurun kayaknya ini nanjak ini sekarang. Tuh kan sekarang nanjak, tapi tidak begitu nanjak. Nah ini nanjak sedikit nanjak teman-teman. Ini saya akan gas nih, dikarenakan kalau tidak ada gas ya nggak bakal nyampe. Wah, nanjak, tapi tidak terlalu nanjak. Wah, nanjak, netek. Kalau orang Sunda bilang netek, ya. Sebelah kiri, ini apa nih? SMP Negeri 1 Salawu. SMP Negeri 1 Salawu barusan. SMP Negeri 1 Salawu. Toko jangan deh nggak kelihatan. Masih di kecamatan Salawu saya berada ya. SMA PGRI Salawu sebelah kiri sekarang tuh kan kelihatan. SMA PGRI Salawu. Okay. Di depan sebelah kanan ada JNT Depo Salawu. Ada plang petunjuk arah kalau lurus ke Tasikmalaya, kalau ke kanan ke Singajaya atau ke Pamijahan kalau ke kanan katanya. Dari sini. Oh, Pamijahan bisa lewat sini. Tuh kan. Depan juga ada Samsat Outlet tempat bayar pajak kendaraan bermotor. Nah ini ke Pamijahan teman-teman. Pamijahan ya sebelah ke belok kanan. Depan sebelah kiri ada JNE ya. JNE. Ini jalan menurun nih. Menurun banget nih. Ini pakai banget menurunnya. Tapi kalau di kamera kayaknya nggak kelihatan menurun, nggak kelihatan datar. Ini kalau teman-teman tahu ini menurun banget. Ya. Oke. Sudah tidak menurun, ini datar. Kita nyantai saja ya. Biarkan orang lain memingkal. Nyantai sajalah kita. Mudah-mudahan ya Allah ini motor tidak bermasalah. Harusnya ini di tune up deh.
Ya di tune up lah oleh tukang gitu kan, oleh montir. Takutnya misalkan ada yang kurang gitu kan. Harusnya sih. Masih di jalan Tasik Garut. Jalan Raya Tasik Garut. Ya teman-teman. Saya pulang dari Kampung Naga, sebuah tempat unik, menarik, langka, ya, di Tasikmalaya, yang merupakan situs bersejarah yang harus dijaga kelestariannya, kemudian adat istiadatnya, ya, kemudian keberadaannya oleh kita semua, baik oleh pemerintah, terutama oleh pemerintah ya, maupun oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ya, kita jaga warisan keunikan tersebut, Kampung Naga ya. Kalau teman-teman belum paham apa dan bagaimana Kampung Naga, tentunya di Wikipedia pun itu sudah banyak ya, di apa, dibahas ya kan. Jadi saya menunjukkan jalannya saja ya, baca saja di Wikipedia itu banyak gitu loh. Jadi kalau misalkan Kampung Naga itu apa sih, di Wikipedia juga banyak teman-teman, asalkan dibaca saja. Kemudian di Facebook lagi, di YouTube juga banyak itu yang sudah mereview daleman Kampung Naga ya kan. Tapi yang paling kumplit sih di Wikipedia ya, di Wikipedia, dan itu yang lebih dipercaya ya. Ya silahkan dibaca di Wikipedianya Kampung Naga Neglasari Salawu Tasikmalaya. Nanti teman-teman akan paham. Jadi saya yang video yang sebelumnya itu hanya menunjukkan arah, apa, mereview jalan terkini, kondisi terkini ke Kampung Naga per tanggal 16 Juni 2019 sekarang ya. Tapi ini bukan ke Kampung Naga, ini baliknya. Balik dari Kampung Naga ini menuju ke Taman Singaparna. Nanti video ini akan berakhir di Taman Singaparna. Tapi tidak di taman deh. Resminya saja di taman, tapi ini video akan terus di-play, akan terus ngerekod sampai dengan rumah saya ya, teman-teman. Ya, supaya lebih panjang lah videonya. Jadi resminya itu di itu ya, di apa, di taman alun-alun Singaparna. Tapi videonya tidak akan saya stop, biarkan merekod dan akan stop nanti di depan rumah saya. Alhamdulillahirabbil alamin, jalannya itu loh teman-teman, sesuatu banget bagus, maksudnya jalannya. Saya cek rekaman, sip, masih merekam. Saya sendirian ya, sendirian. Mudah-mudahan ini motor dalam kondisi baik-baik saja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ingin juga kadang kepikiran ingin beli motor yang lebih bagus ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, kedepannya bisa begitu. Atau ini yang ini juga, motor yang ini yang Legenda 2 sebenarnya masih bisa diperbaiki segala halnya, malah lebih unik nantinya ya sebenarnya gitu. Saya kepingkal banyak kendaraan, biarkan saja ya teman-teman ya, karena kalau terlalu cepat videonya, apa namanya, mengendarainya, kecepatan motornya terlalu cepat, maka akan sedikit tidak enak dipandang di video ya. Jadi mendingan nyantai saja ya teman-teman, nyantai saja seperti ini, nyantai ini. Ini kebetulan si apa namanya, speed meternya memang sudah tidak aktif ya, sudah rusak, jadi saya tidak bisa memantau ini kecepatan berapa kalau jalan kayak keong saya seperti ini ya. Ada kemungkinan besar 20 km per jam deh
Ini lambat sekali, ini kan rusak kan, sudah rusak ininya nih. Ininya rusak teman-teman. Memang tidak diperbaiki. Itu. Jadi tidak bisa ngecek ini kecepatan berapa saya ini. Ini saya kecepatan berapa gitu. Saya nggak tahu. Ya perkiraan sajalah 20 km per jam itu. Sangat nyaman, sangat sejuk, alhamdulillah. SMA Islam Cipasung. Oh itu mah iklan ya. SMA nya jauh dari sini. Cipasung itu lumayan jauh dari sini. Nanti ke depan saya akan coba mereview jalan ke sana. Ya. Ya, kapan-kapan. Kadang saya mereviewnya tergantung moodnya ya, teman-teman. Lagi mood misalkan sekarang ke tadi pagi kan lagi mood ke Kampung Naga, ya kan? Ya udah saya ke Kampung Naga. Tapi kalau misalkan lagi enggak mood ke mana-mana, ya udah enggak ke mana-mana jadinya. Begitu. Ya tadi pagi mood ke Kampung Naga, ya udah ke Kampung Naga kata saya itu. Nggak tahu nih besok lusa nggak tahu kemana nih. Saya moodnya kemana nih ya. Jadi tergantung moodnya ya teman-teman ya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya sebelah kanan saya. SMK Nuansa sebelah kanan. SMK Nuansa sebelah kanan. Tapi kalau misalkan ada teman-teman misalkan yang nyaranin, coba dong misalkan review jalan anu. Wah, saya seneng itu. Jadi penyemangat lah. Misalkan kata teman-teman itu, coba dong review jalan anu gitu kan. Oh, saya seneng gitu. Pasti saya diperhatikan. Kalau misalkan begitu. Kalau misalkan tidak ada request ya, jadinya ya semut saya ya, kami siap untuk mencari, menolong dan menyelamatkan Basarnas sebelah kiri. Alhamdulillah ada Basarnas yang siap menolong korban-korban kecelakaan barusan ya, sebelah kiri ya, kantornya Kantor Basarnas Kabupaten Tasikmalaya. Nyantai saja teman-teman. Sangat pelan sekali saya. Gak apa-apa ya. Supaya teman-teman bisa enjoy menikmati video ini. Tapi kalau teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar saya semangat gitu deh. Ya kalau misalkan nggak di subscribe kan saya jadi hilang semangat. Jadi supaya saya terus nambah semangat, menggebu-gebu, ya subscribe lah. Warung Nasi Sindang Sari, bubur ayam, ati ampla, cikal. Wah, jalannya menurun. Sangat menurun sekali jalan. Waduh, ya Allah ya Karim. Ini kebul jalannya. Ya Allah ya Karim. Ini kalau misalkan tidak pakai helm yang tertutup. Ya Allah ya Karim. Barusan kebul jalan dari asap kendaraan bermotor. Ada truk yang lumayan hebat mengeluarkan bekas asap bermotornya. Sebelah kiri ada Arbaya FM, tuh kan. Nah, tulisannya Arbaya FM. Ini berarti sudah masuk Mangureja ya, kalau Arbaya FM.
Desa Longreja maksudnya, desa apa kecamatan sih? Kok saya ngaco ya, desa apa kecamatan? Kecamatan kali ya Longreja itu. Ya harus dibaca dulu di Wikipedia ya. Harap dimaklum ya teman-teman ya. Harap dimaklum gitu. Sudah mendekat kita ke Pasar Mangurja. Artinya kita sudah hampir dekat sekali dengan rumah saya. 15 menit lah dari Mangurja itu. Begitu teman-teman. Unit Mangurja BRI sebelah kanan ya. Ya, di depan itu sebelah kanan Polres Tasikmalaya Jalan Mangurja nomor 1 sebelah kanan barusan. Itu ke kiri ke kanan itu ke bisa saja ke apa? Ke Cipatujah ya. Ke kanan itu bisa saja ke Cipatujah. Nuh, ada belok ke kanan tadi ya. Ini juga sama nih ke kanan nih. Ya, sama-sama aja. Jadi sebelah kanan ini adalah Pasar Mangurja. Ya. Kita sudah sampai di Mangurja. Kita lurus terus ke depan. Optik Mitra. Sebelah kiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hampir sampai kita ya di apa menyelesaikan misi ini untuk hari ini. Alhamdulillah. Di depan ada belok kiri itu ke Cicarulang nih sebelah kiri Jalan Cicarulang ya teman-teman. Barusan saya baca saja lah Jalan Cicarulang. Di depan juga, di depan tuh sebelah kiri ya, ada, saya akan pelankan nih, saya akan pelankan, Pondok Pesantren Cintawana, sebelah kiri saya. Oke, saya akan cek gambar, sip, masih merekam. SMA. Pesantren Cintawana sebelah kiri ya barusan. Nanti di depan juga ada lagi, bukan SMA di depan. Sebentar. Di depan itu di depan sebelah kiri SMK. Tadi SMA ya, tadi SMU, sekarang SMK Cintawana sebelah kiri. Di depan ada belokan ke kanan, jangan ke kanan, kita akan lurus. Kalau ke kanan itu ke Gebu ya, Gedung Bupati, dan nantinya tembusnya ke terminal Singaparna, terminal bis Singaparna. Kesini pun bisa sih sama sebenarnya. Ini ada Pertamina, tidak kita tidak ke Pertamina lah. Ngantrinya ya Allah. Kita tidak ke Pertamina, ngantri males saya. Barusan dilihat sekilas ya. Jadi kita lurus saja nanti ngisi bensinnya di tempat biasa. Rumah Sakit Ranca Maya sebelah kiri. Atau biasa disebut Rumah Sakit SMC Singaparna Citra Singaparna Medika Citra Utama ya. SMC S-nya itu Singaparna Citra Medika Citra Utama. Bank BRI cabang Singaparna Barat sebelah kanan. Di depan ada Al-Furqon Pondok Pesantren Muhammadiyah Tasikmalaya ya. No, teman-teman di sana loh.
Pondok Pesantren Al-Furqan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Muhammadiyah. Di sebelah kanannya, sebelah kanan ya, ini adalah Tinewati Puskesmas ya. Puskesmas Tinewati. Ini ada arah jalan, kalau ke kiri ke Cigalontang, kalau ke kanan ke Tasikmalaya, ke Jawa Tengah. Kita ke kanan. Jadi untuk menuju ke alun-alun itu adalah ke kanan, kalau ke kiri ke Kecamatan Cigalontang. Kita ke kanan ya, teman-teman. Nah, ke sini loh. Servis jok tutup ya. Tapi tutup. Oh ya, saya sambil itu ada yang mau dibetulkan sebenarnya ini, tapi nanti deh. Mudah-mudahan ketemu. JNT Express. Nah, ini yang awalnya bekas itu, bekas apa? Bekas disewa oleh Bank BRI barusan. Mohon maaf. Ini harusnya minum ya. Tapi tanggunglah. Kita lurus, jangan ke kiri ya. Karena kan saya akan berpatokannya selesainya di alun-alun Singaparna. Kita ke alun-alun Singaparna untuk menyelesaikan misi ini. Ya. Sebentar lagi kita ke alun-alun Singaparna dan dengan begitu maka misi saya adalah selesai. Ya, teman-teman. Sebentar lagi itu. Kita ke alun-alun Singaparna. Misi saya selesai nanti. Banyak sekali toko-toko dan yang penting, khusus mengemudi Kurnia Dewi sebelah kanan, Barokah Motor sebelah kiri, Es Kelapa Muda sebelah kiri, Tani Jaya toko pupuk benih obat-obatan pertanian. Sebelah kiri. Biosel sebelah kiri. Toko yang lumayan gede. Toko handphone ya. Sebelah kiri ada plang ya. Kalau lurus, kalau terus ke sana ke Kota Tasik, Ciamis, Banjar, kalau ke belok kiri ke Lewisari, Arjamukti, Kencana Jaya ya. Pelang. Di depan adalah alun-alun Singaparna. Jadi kita berhentinya di sana ya, teman-teman ya. Resminya video ini berhentinya di sini. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai, misi saya selesai. Ini adalah resminya, ada Taman Alun-alun Singaparna sebelah kiri. Alhamdulillah misi saya selesai ya, teman-teman ya. Perjalanan dari Kampung Naga menuju ke Taman Alun-alun Singaparna. Ini dia Taman Alun-alun Singaparna sebelah kanan saya. Tetapi saya tidak akan menyetop video ini ya, tapi secara resmi telah selesai videonya. Tapi saya akan terus video ini diputar ya, menuju rumah saya ya. Jadi videonya tidak akan saya stop. Saya sekarang adalah menuju ke rumah saya. Sedikit macet dikarenakan ada keluar masuk kendaraan ya, kendaraan apa, angkot dan lain-lain. Ya, saya lihat ini penyebab macetnya itu adalah ada kendaraan angkutan yang memang
apa namanya, jalannya apa namanya, sedikit lambat ya. Saya melihatnya begitu. Waduh, kenceng banget. Kenceng banget. Saya siap aja deh. Nah, tapi sulit juga ya. Tanggung maksudnya. Saya cek gambar. Sip, masih merekam. Dan ini adalah jalan Singaparna Barat, ya teman-teman. Jalan Raya Singaparna Barat. Saya akan terus merekam sampai dengan rumah saya. Ya Allah, ingin minum, tapi tanggung. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa lah. Sebentar lagi ini kok, ini sekitar 5 menit juga udah sampai di rumah saya. Tanggung nih. Bahwa aturannya ada itu ya, ada minuman begitu ya. Ya seru nih, tapi ya ngapain juga ya. Ada minuman langsung dekat dengan muka, apa? Dengan mulut saya. Enggak lah, enggak segitunya kali. Sebenarnya saya apa ingin mencari toko variasi ya, variasi motor. Saya ingin menempelkan sesuatu gitu di apa, di motor ini, ditempelin apa tulisannya itu lewat sini.com gitu, baik di motor ataupun di helm gitu ya, agar lebih semangat lah teman-teman. Tapi belum dapat nih toko variasinya mana lagi yang enak gitu kan, yang kemungkinan besar ya bisa. Saya akan belok kanan ya untuk ke tempat saya. Nah, ke sini. Oke, kita masuk ke jalan Desa Sukaherang. Saya akan isi bensin di tempat biasa saya isi bensin. Nanti ya ditunjukkan. Ini sudah tinggal satu strip lagi. Sebenarnya ada beberapa ya yang tempat ngisi bensin. Tetapi ya kita ya ngikuti itu aja, ngikuti moodnya saja ya, ngikuti moodnya. Kebetulan saya moodnya memang di tempat yang akan saya berhenti nanti di depan ya. Ini spion kiri, kurang jelas ini, kenapa ya, ini kayaknya harus dibenerin. Tapi diginiin sudah mentok nih teman-teman, jadi kurang begitu jelas ini melihat situasi yang sebelah kiri. Tapi nggak apa-apa sebenarnya kalau kiri sih, tapi ya kurang jelas aja. Cuman udah mentok nih, kenapa ya, ada yang ngerubah atau bagaimana nih? Aduh, jalannya jelek, jadi kurang ngepas lah gitu, tidak bisa melihat dengan jelas kondisi kendaraan yang ada di belakang sebelah kiri gitu teman-teman. Nah, di depan tuh, di situ akan saya beli itu. Nah, di sini teman-teman ya. Tuh. Mang Jang. Tas kurilingan. Meser 10.000, Kang.
10.000 ya. Sami-sami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hampir tamat kita misi apa ke untuk jalan-jalan hari ini ya. Review jalan hari ini teman-teman. Sebentar lagi ini sampai di rumah saya. Sekarang ada di Kampung Bojong Picung disebutnya itu, termasuk ke Desa Sukaherang. Dan sekarang masuk ke Kampung Penyalahan, hampir Penyalahan ya. Ah, jalannya jelek. Jalannya jelek. Dan ya, sekarang masuk ke Kampung Penyalahan, Desa Sukaherang. Detik. Sorry. Memang jalannya barisan apa namanya? Tidak luas ya barisan. Saya cek gambar. Alhamdulillah masih bagus. Sebentar, ini copot nih teman-teman. Maklum copot ini. Nah, saya masukin lagi. Ini Kampung Penyalahan. Habis Kampung Penyalahan baru ke kampung saya, Kampung Lewiseng. Saya akan rihting ke kanan karena saya ke bawah. Nah, ke sini. Selamat datang di Kampung Lewiseng, Desa Sukaherang, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Inilah kampung saya. Ya, saya akan akhiri video ini di depan rumah saya. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani perjalanan saya dari awal tadi, dari Kampung Naga, dari depan Kampung Naga sampai dengan akhir ini. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa ya teman-teman ya, like, comment, subscribe channel lewatsini.com ini agar saya tambah semangat dalam mereview jalan ya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Nah, inilah rumah saya yang warna hijau. Ketiduran. Tidur kata enggak. Semalam enggak ngeliwat saya. Tidur. Nah, inilah rumah saya. Warna hijau ini ya. Demikian teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe ya channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.